Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para fans dari Ariel Noah dan juga Bunga Cita Lestari dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama saya. Yang pastinya guys akan memberikan kabar terbaru terupdate ya seputar Ariel Noah dan juga Bunga Cita Lestari ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys. Tujuannya agar konsumen tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate dari channel ini. Yang sudah subscribe mengucapkan ribuan terima kasih ya. Nah guys, di mana diunggahan yang terbaru nampaknya di sini terlihat kedekatan dari Ariel Noah dan juga Noah Sinclair ya. Aduh, mereka super dekat banget ya guys. Dan mudah-mudahan saja benar apa yang dikatakan oleh Om Judika bahwa Ariel Noah dan juga Bunga Cita Lestari akan segera bersatu selamanya. Amin ya robbal alamin. Apakah mungkin guys akan terjadi pernikahan antara Ariel BCL ya? Kita doakan saja yang paling terbaik buat keduanya. Nah, dan diunggahan selanjutnya juga nampaknya best couple Ariel BCL Love mengunggah sebuah foto baper di akun resmi Instagramnya. Di mana di sini terlihat ya Ariel Noah dan juga Bunga Cita Lestari memakai baju sama warna hitam ya guys, dan terlihat banget keromantisan dari keduanya. Apalagi di adegan di sini terlihat saat muka Ariel Noah bersentuhan dengan muka Bunga Cita Lestari ya, tapi ini hanya di dinding kaca saja guys. Nah, dan yang terbaru juga nampaknya di sini inilah best moment ya, di mana ada Ariel Noah dan juga Bunga Cita Lestari ya, saat Ariel Noah nyanyikan lagu romantis buat BCL. Aduh, ada aja guys. Kita doakan saja yang paling terbaik buat Ariel Noah dan juga BCL ya. Mudah-mudahan saja segera melangsungkan pernikahan mereka. Amin ya robbal alamin. Nah, di mana diunggahan yang terbaru juga nampaknya di sini terlihat saat Ariel Noah dan BCL nampaknya lagi video call bareng Noah Sinclair ya. Di mana katanya bahwa Ariel Noah sudah siap meminang dari Bunga Cita Lestari. Nah guys, berikut ada informasi terbaru dari Bang Mimin ya. Bang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.